أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة Paus gah. Masya Allah Bidin, bangun Bidin, bangun subuh Bidin. Wei Bidin. Bidin, bangun Bidin. Subuh wei. Bangun. Kubur. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Bapak. Ya. Bidin nak beritahu satu benda ni. Benda. Bidin dapat tawaran ke masukan ke Mit Sahabat Bernam. Wish. Biar betul. Nice dia tengok. Alhamdulillah. Bagus sekolah ni. Sekolah ni kat Sabun 6 kan? Okay. Jadi harapan bapak untuk Ibidin ni, bapak harap kamu dapat belajar elok-elok lah. Jadi kamu dapat jadi orang yang berguna pasal nanti. 2 hours later. Siapa betul lah Ibidin ni. Ni kata kau ni Ibidin. Kau tidur balik. Ibidin. Bidin, bangunlah. Tak nampak. Ni lagi bersipar. Kau buat apa Bidin? Kau belajar bukan buat apa pun. Bersipar masuk ni. Kau gambar apa pula ni? Ni gambar kelaku ni. Mek. Cepat saya. Pergi. Kau kat mana? Eh, rasa kecil tengah aku. Eh, comelnya. Eh. Man, bangunlah Man. Bangun Man. Man, bangunlah Man. Macam mana dia tahu nama aku? Eh, kau siapa? Kita kan tak kenal aku. Kita dah 2 minggu sekolah kot. Memang tak kenal. Please lah kenal aku. Jom. Pakaikan kau kopiah sama-sama, Man. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Boleh, Man? Terima kasih. Eh, sekarang kau apa ni? Ui, 2017. Eh, aku rasa tak sedar hati lah.
Mak Cina ni macam tak boleh percaya je. Tak macam mana dia boleh tahu nama aku. Ikut je lah. Aku bagai mimpi, betul-betul macam mimpi. Banyak sudah kulihat, semuanya ku ingat. Datang macam reality, dulu kini berbeza. Macam dalam fantasi, aku tak dapat beza. Rasanya menarik, biar kerja bawah terik. Dulu kerja habis tarik, hasil untuk hujung tarik. Aku semalam nama aku. Nak tahu apa berlaku kat kau? Tak nak tahu. Tulis apa yang kau dapat dari zaman ni. Kebersihan. Siap. Ya, kebersihan itu sangat penting. Tak ada apa-apa pun dah tulis dah. Wih, tulisan sudah diangkat. Wih, mana pergi yang lain? Wih. Mega. Aku kat mana ni? Kak, apa benda ni? Asal aku pakai benda ni?
Hey loser. Eh, besok kena bantai tadi. Kau nak apa? Tolong kau. Yang kali lawan tu, elok. Ha? Hari tu aku tengok je kau belajar. Main-main. Ni. Yang kali belajar elok. Okay? Ha, ni. Surat. Benda lah ni. Surat nak masuk pertandingan silat. Okay? Nampak ni. 1998-2018. Minggu depan. Ni. Kalau kau takut. Ha? Balik kat mak kau. Duduk ke sebelah ketiak dia. Eh. Kau duduk sikit. Mak-mak jangan main. Faham? Okay, okay. Sorry, sorry. Ha? Sorry. Assalamualaikum. Mana dekat lagi? Mana dekat lagi? Man! Saya dah start tu. Semua dah tunggu kau. Esok dah merdeka. Kau nak tidur pun tidur lah sampai kiamat. Tak kisah. Dah je. Ha, pergi periksa tu. Cik kena tunggu lah. Kau cakap ni. Kau macam buat apa? Ini dah start di periksa. Periksa? Yelah, hari ni periksa BM pun. Tarik hari apa? Alah, nanti periksa kau tengok lah. Cik, cikgu dah tunggu lah. Ni, slip jangan lupa bawa. Adik kau conteng ni. Nak tahu cara nak kembali ke zaman kau? Cari Apollo pulu-pulu di sekitar asrama. Film masa Apollo ada pulu-pulu. Kelas murid-murid, masa menjawab surat tamat, bolehlah kamu letakkan kertas kamu di hujung meja. Nanti pengawas perusahaan akan ambil. Baiklah, kamu semua boleh bersurai. Malam ni aku nak buat ekspedisi. Korang nak join tak? Haa, betul. Tak apa, aku tak join lah. Nak balik lah. Boleh tak, aku nak cari satu barang. Kau join nak? Nanti pakai orang lain sekali lah. Kau nak join kan? Haa, okay, kalau macam tu, yang nak pergi tu malam ni kumpul kat tu. Rumah kosong asrama. Okay? Kalau boleh, ajak dah ramai. Boleh? Boleh. Guys, aku dengar cerita kat tempat ni memang keras tau. Lepas tu tujuan aku nak kumpulkan korang sini memang untuk tu lah. Cari benda ni kan. Okay lah. Jadi korang ada brand nak join ni? Aduh. Brand. Aku ni. Bukan lagu aku tu brand. Alamak. Sorry. Okay. So, selain benda ni yang kita nak cari ni, ada lagi tak nak cari benda lain? Saya. Ada. Cari makanan. Kenapa? Okay. Kamu? Oh, tidur tu. Okay, kamu. Aku nak cari Apollo. Ha? Apollo? Kamu tu? Tak payah nak mengaruh, tak payah nak banyak cakap. Asalkan kita dapat masuk malam ni. Asalkan kita dapat cari bendanya. Okay? Jom. Ada brand, okay. Jom. Jom. Guys, kau ikut dia belakang. Jom.
Kat tempat ni memang keras tau. Assalamualaikum. Ah guys, jangan takut tau. Allah kan ada. Budak ni. Dah gini dulu. Dan sejak itu aku faham apa itu erti persahabatan.